Datuk Seri Najib Razak tiba di Komplek Bersepadu Pengerang PIC Petronas hari ini bagi menyempurnakan perasmian kejayaan pemasangan turus pemecahan propilena tertinggi dan terberat di Malaysia. Turus pemecahan propilena bagi kemudahan pemecah wap di PIC seberat 1,808.6 tan dan setinggi 121.3 meter itu mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record. Berat turus pemecahan propilena itu bersamaan sebuah pesawat Airbus A380 dan Boeing 747. Turus itu berfungsi untuk memecahkan gas LPG dan nafta menjadi gas etilena dan propilena. Kedua-dua gas itu adalah bahan untuk menghasilkan produk petrokimia seperti plastik dan getah sintetik. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Datuk Seri Wan Zulkifli Wan Arifin.